mendengar bagaimana model-model lagu, apakah boleh lagu-lagu Nahawan, Jiharka, Ras, Bayati masuk di dalam bacaan Al-Fatihah ketika kita memimpin salat. Gimana Ustaz Mursyidin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Dan seterusnya. Itu lagu Ras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Ar-Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Majelis Ulama Indonesia TV MUI Sulawesi Selatan dalam acara Perspektif, alhamdulillah pada hari ini di segmen yang akan kita bahas yaitu variasi lagu dalam bacaan Al-Fatihah yang biasanya bacaan-bacaan ini terdengar dalam salat. Jadi kalau imamnya memainkan lagu dengan variasi-variasi lagu-lagu yang menarik, ya tentu makmum juga terpancing menikmati suara imam itu, ya, dan tentu juga diharapkan kita bisa khusyuk. Iya. Jadi itulah seni. Seni itu mengantar kepada kita bisa khusyuk. Ya kan, Tuhan Allah itu innallaha jamil. Jamil. Ya, yuhibbul jamal. Jadi seni itu adalah al-jamal. Jadi orang yang cinta kepada seni berarti itu titipan Allah kepada orang itu. Dan orang yang tidak cinta pada seni berarti dia jauh dari nilai jamal. Mungkin Allah sudah cabut dari jamaliahnya, ya, dari orang itu. Itulah salah satu seni membaca Al-Quran, ya, terutama ketika kita memimpin sholat. Dan itu tartil, ya, bukan tilawah. Bukan. Ya, jangan sampai bacaan tilawah. Wah, nanti lagi semua orang. Mengganggu musuhan lagi itu. Ya, ini ya. Sudah familiar di kita, para pemirsa MUI TV. Ustaz Mursyidin Hamid hadir lagi bersama kita di studio MUI Sulawesi Selatan. Ustaz Mursyidin Hamid adalah Imam Rawatib Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar dan juga Ustaz Habibie Hasan, beliau adalah Muadzin Al-Markaz Al-Islami. Ya, kita mendengar bagaimana model-model lagu, apakah boleh lagu-lagu Nahawan, Jiharka, Ras, Bayati masuk di dalam bacaan Al-Fatihah ketika kita memimpin salat. Gimana Ustaz Mursyidin? Ya, alhamdulillah sangat-sangat terkait dengan apa yang saya katakan tadi bahwa dalam tilawah lagu-lagu nagam Al-Qur'an itu sangat-sangat penting dikuasai sebagai seorang imam. Sebab kalau tidak dikuasai di tentang nagam itu yang terjadi nanti bahwa tidak membuat indah bacaan tersebut. Jadi tujuh lagu itu bisa kita praktekkan dalam salat tatkala kita membaca surat Al-Fatihah maupun surah-surah lainnya. Ya. Jadi seperti kita gambarkan, kita dengar biasa di Mekah sana, Asy-Syudais itu lagu Ras. Bisa contohnya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin dan seterusnya. Itu lagu Ras. Ya, tapi ya, memang karakter suaranya beliau itu luar biasa tinggi. Nah, seperti saya tidak bisa ambil. Tapi ada satu imam di atas sana di Syuraim. Nah, itu lagu Ras juga. Lagu Ras, tapi karakter suaranya bisa kita ambil. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Jadi dia datar tapi lagu ras juga. Ya. Nah, itu tidak sama tadi. Kalau ini siapa Ustaz? Coba dengar. Coba dengar saya ya. Iya, iya. Kira-kira lagu apa ini dan siapa ini yang biasa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu lagu apa itu, Ustaz? Lagu ras. Oh, lagu ras. Tapi ada cengkok yang di ujungnya itu miliknya itu Sesusaifi. Oh. Nah, itu. Oh, itu ya. Kayaknya di Madinah itu. Madinah. Ya, imamnya Madinah, bukan Mekah. Bukan Mekah. Ah. Ya. Dan ada lagi satu. Tapi imam. Banyak duplikatnya di Indonesia. Banyak. Dan itulah itulah keindahannya video. Ada cengkoknya yang tidak dimiliki yang lain itu. Itu yang enak. Dan memang harus apa karakter suaranya itu harus mirip dengan beliau. Dan rumah cocok. Kalau seperti kami-kami ini saya pribadi tidak bisa. Tidak cocok. Tidak bisa, tidak cocok dengan kalau saya cocok, saya cocok. Ada lagi satu di anu itu di Madinah juga, ada namanya Si Ayub. Itu lagu Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lagu Bayati. Oh, ya. Jadi masing-masing ini sudah dua lagu dan semua bisa. Tujuh lagu itu kita bisa praktekkan. Ya. Lagu Hijaz, kebanyakan orang-orang tua dulu kita itu Hijaz dia campur dengan Sika misalnya. Seperti guru saya dulu itu orang tuanya almarhum Ustaz Asar Abu Khair. Gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, berarti dia pakai lagu Zika. Ya, Zika ada. Ini biasa juga diambil imamnya Al-Markas dulu, orang tua kita. Sama Muhammad? Sama Muhammad, iya. Almarhum. Ya. Nah, itu lain karakternya juga. Ya. Dan dia jernih suaranya sama Mu ya? Boleh, luar biasa. Ya. Kalau suaranya beliau. Memang khas juga ya? Khas. Khas, tapi ya. Imamnya Al-Markas. Susah untuk ditiru, Ustaz. Susah. Iya. Karena masya di samping Allah. Iramanya, beda ya. Dengan yang lain. Ya. Dan itulah karakter suaranya. Suara, ya. Irama-iramanya itu memang karakter Sulawesi. Iya. Oh. Iya. Yang tidak dimiliki dari luar. Iya. Jadi itu suara memang baru kita bersuara orang biasa sudah tahu oh ini orang Sulawesi ini. Begitu ya. Iya. Seperti ini iramanya ini. Memang dari guru saya memang waktu saya dengar ibu begini. Ini Ustaz Almarhum Asrar Abu Khair. Oh iya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ada cengkok-cengkok. Ada. Nah itu susah ya, diru susah. Langka sekali untuk bisa minum itu susah. Ada juga yang biasa menarik, Al-Husari. Ya, itu yang dari Mesir. Ya. Nah, itu juga menarik juga itu. Ya. Lagu-lagunya. Itu kiblatnya para penghafal itu, Ustaz. Gitu ya? Iya. Al-Husari, ya. Gimana itu coba? Ustaz mungkin bisa minum. Iya, karena pernah diusir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira
kurang lebih begitulah anunya barangkali saya. Iya, Ustaz. Ya, nahawan. Oh, nahawan itu saya. Nahawan. Kadang-kadang saya mengaji tapi tidak tahu lagunya. Tidak tahu lagunya. Jadi memang ini memahami lagu-lagu ini penting bagi seorang imam supaya bisa membawakan itu dengan penuh keindahan. Sehingga ya, tapi jangan juga terlalu overacting. Ini. Ya. Ini lain lain lagi. Rekam pertama lain kedua. Ya. Jadinya tapi itu Allah apa namanya? Sesuai dengan kemampuan kita, karakter suara kita yang dan satu. Apa, imam itu memang harus teduh anunya. Enggak usah terlalu suara tidak boleh terlalu over anunya kan. Iya, iya, iya. Ya. Santai nak. Kayak, santai. Ya. Apa namanya? Kita di Al-Markas itu ya ada khasnya tersendiri ya, misalnya Ustaz Mursidin, lain lagi ketika kita mendengarkan Ustaz Hasan Basri. Lain lagi. Tapi Ustaz Hasan Basri itu konsisten dengan lagunya ya. Iya. Dia tidak pernah rubah-rubah. Iya, iya. Dia main di Bayati. Dan itu dia. Oh, main Bayati. Sudah Bayati. Jadi ciri khas beliau kan. Iya. Ya. Bagaimana itu Ustaz Hasan, bisa Bayatinya itu, bagaimana Al-Fatih itu Bayati? Kalau beliau itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Dia sederhana bawaannya, tapi lagunya lagu Bayati. Ya. Ya. Tidak kaget-kaget kita. Tidak kaget. Artinya bahwa memang karakter suaranya dia beliau bahas ya, yang disesuaikan. Tidak pernah tinggi sekali suaranya. Tapi intinya sebenarnya kalau ngaji-ngaji gini, Ustaz, ya tajwid. Ah, nomor satu. Karena kalau kita mendengarkan orang mengaji dengan tajwid yang baik, sepertinya itu lagu menjadi enak juga. Iya, Ustaz. Ya, terpengaruh. Ya, terpengaruh. Iya, terpengaruh. Bahkan orang mungkin yang tidak bagus punya suara yang baik, jadi indah. Jadi indah dengan tajwid. Iya. Ya. Itulah Al-Qur'an. Ya. Tapi sebaliknya orang yang bagus suaranya tapi tajwidnya belepotan. Jadi rusak anunya. Rusak jadinya Al-Qur'an itu ya. Itu namanya tajwid. Tajwid itu jadi ada di Mekah itu. Tidak saya tidak tahu lagu apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Dia cuma begitu lagunya tapi makhrajnya luar biasa. Ya orang Arab lah itu fasaha ya. Iya iya. Jadi tidak ada lagu tapi enaknya kedengaran karena sebutannya itu sifatul Qur'an. Itulah mukjizatnya Al-Qur'an. Insyaallah. Jadi Al-Qur'an ketika dibaca dengan tajwid apalagi dengan fasaha yang baik lalu ada resapan-resapan arti di situ wah luar biasa. Itu menggugah pendengarnya. Jadi ketika orang Arab pertama mendengarkan itu urutan lantunan Al-Qur'an dia bilang ini sihir ini yang tersihir terhipnotis itu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi ada orang Arab ketika pada masa dahulu itu sembunyi-sembunyi mendengarkan ayat karena ternyata bukan hanya pikirannya yang diajak berdialog tapi hatinya juga ikut. Nah itu tuh luar biasa. Kadang-kadang kita tidak tahu artinya tapi larut dengan bacaan. Nah, ini karena suara yang membaca itu luar biasa. Oh, jadi pada saat itu tidak berfungsi akal pikirannya belum lagi kalau akal yang menerima dengan hati. Jadi kombinasi nilai-nilai ilmiahnya itu muncul. Ya, ketika misalnya ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia, penciptaan langit bumi, lalu dikaitkan dengan teori-teori ilmiah, ya itu kadang-kadang menggugah jiwa perasaan sampai-sampai mungkin ada orang menangis. Meneteskan air mata. Ada juga orang menangis tapi tidak paham. Iya. Wah, itu luar biasa. Pokoknya menangis saja. Menangis saja. Inilah kemujizatan Al-Qur'an. Dan itu sangat ditentukan oleh imam. Ya. Ya. Kira itu ada contoh sekali mungkin Al-Fatihah secara lengkap Ustaz. Coba di combine. Saya contohkan lagu Bayati saja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bayati ala Indonesia. Bayati ya. Bayati ala Indonesia. Ala Indonesia. Oh, ala Indonesia. Ada Bayati ala Mesir. Iya. Ada Bayati. Ala Indonesia. Tapi itu orang Mesir kalau mengaji ya, luar biasa juga yang ada khasnya gitu ya. Iya. Saya kira itu Ustaz. Iya. Makasih banyak atas kehadiran di Majelis Ulama Indonesia dengan program dasar-dasar lagu dalam membaca Al-Fatihah ketika kita pimpin salat ya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi satu hal yang menggugah ya. Amin, amin. Jiwa kita, perasaan kita ketika mendengarkan imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Terima kasih atas kehadiran Al-Mursidin dan Ustaz Nabi Hasan. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa Studio TV Majelis Ulama Indonesia Selatan. Sampai jumpa dalam program berikut. Dan jangan lupa ya, subscribe dan share tayangan-tayangan yang disiarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.